Saya tanya, dengan keadaan kondisi kita sekarang, kalau kakak-kakak mencoba untuk ninju dinding ini, itu namanya apa? Nggak ada? Nggak ada kerjaan. Dengan tenaga kita sekarang, mau ninju dinding ini bisa jebol nggak? Apa yang rusak? Apa yang sakit? Terus yang kedua ngapain? Kayak nggak ada kerjaan. Jadi buat kakak yang punya masalah, jangan sok nyelesain masalahnya. Itu namanya nggak ada kerjaan. Karena kita nggak mampu. Nggak akan pernah mampu. Yang bisa nyelesain masalah kita cuma Allah. Egois kan? Kita yang buat utang, kita yang buat masalah. Terus bilang, ya Allah tolong selesaikan masalah hamba. Egois kalau kita nggak jemput dengan taubat. Gak jemput dengan istighfar. Jadi jangan pernah coba-coba menyelesaikan masalah dengan caranya antum. Antum nah. Jangan, gak akan pernah ketemu. Saya udah buka kelas hijrah. Kelas hijrah itu berbayar, ya harus bayar. Kenapa? Supaya ada kisosnya. Ya masuk neraka aja mahal, apalagi masuk surga kan? Jangan yang gratisan aja ah. Berbayar. Berapa bayarnya? 200 berapa kata saya? 249.000. Itu dapat apa aja? Dapat doa. Enggak ya. Jadi ada pengawalan, ada kajian khusus Zoom sama saya. Kemudian yang kedua, sharing bebas, nanti ada waktu-waktu tertentu untuk bisa sharing langsung sama saya. Yang ketiga adalah ikut Zoom meeting subuh bersama Kiai Ustaz Aen setiap subuh. Kemudian keempat, dikawal langsung riadohnya sama saya. Tahajudnya, duhanya, semua itu dikawal. Dan alhamdulillah, ini tadi banyak banget ya testimoninya ya Kak Elsa. Tapi salah satunya ada yang baru saja, baru dua minggu ya kelas hijrah kita buka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maha baik Allah atas segala kenikmatannya telah tertulis, tidak ada daun yang jatuh atas kendaknya. Demikian saat ini tak akan terjadi tanpa atas kendaknya. Alhamdulillah, subhanallah, ternyata Allah telah melunaskan hutang-hutang saya bersama suami dengan caranya. Dan ternyata utang itu bukan lunas dengan cara dia yang bayar, tapi orang lain yang bayarkan. Apalagi testimoninya, aku baru balik dari luar kota, buka belum kelar dibaca, tapi aku rasa mulai kecanduan untuk baca Al-Quran yang biasanya cuma sirik aja. Saat ART ku rajin baca Quran, setiap mau mulai kok malas banget. Pas sekali baca sekarang malah malas berhenti. Dulu baca satu juz terasa beban banget, sekarang nikmatnya luar biasa. Terus tiba-tiba suamiku ada yang bayar utang gaji tanpa dia duga, sedikit demi sedikit kemudian mendekatiku. Terima kasih Jereksim yang selalu membimbingku. Terus walau, waalaikumsalam. Maaf Kak, ini ada ke Elsa ya, karena admin yang ke Elsa. Buku atau paketnya kalau tidak salah sudah sampai, tapi masih terletak di toko. Soalnya waktu paketnya datang saya masih di Bukit Tinggi. Adapun keajaiban yang dirasakan selama bergabung dalam kelas hijrah, walau tidak banyak waktu, alhamdulillah sholat tepat waktu, sholat tahajud, tobat, hajat, witir, dan sholat sunat duha alhamdulillah terlaksanakan. Dan alhamdulillah zikir dan selawat tidak pernah lupa. Selain itu bisa dapat pelajaran dari pengalaman Kak Mira yang sangat menginspirasi sekali, dan saya salut sama kecerdasan dan kebijaksanaan Kak Mira, insyaallah.